ini ruang kamar Bujang Bung Hatta. Dan ini ruang tamunya. Nah, bagaimana adik informasi tentang Bung Hatta waktu kecil? Ya, pernah nama saya Nisa. Ya. Dulu Bapak Hatta waktu berumur 5 tahun, dia pengen sekali untuk masuk sekolah. Ya. Jadi syarat untuk masuk sekolahnya harus bisa memegang pinggirnya sebelah kiri gini. Gitu dulu sih. Iya, Bapak Hatta nggak sanggup syaratnya itu kan, nggak bisa terpenuhi syaratnya. Jadi dibuatkanlah kamar belajar ini. Selama belajar dia dibantu sama kakek dan kakaknya, kakak Rafiah. Iya. Ya. Bapak Hatta tinggal di rumah ini sampai umur 11 tahun. SMP-nya dilanjutkan ke Padang, SMA-nya di Batavia, Jakarta, S1 dan S2-nya di Belanda. Kita tengok kamar ini tadinya. Ini ruang kamar belajarnya Bung Hatta. Ini tinggal foto-fotonya. Nah, kita lanjutkan ke ruangan yang lain. Nah, ini ruangan apa namanya ini, Dek? Ini ruangan itu meja tamu. Yang menyambut tamu lah. Nah, ini silsilah ya, Dek, ya? Iya, Pak. Ini silsilah atau ranjing pihak ibu keluarga Bapak Hatta. Yang pertama, Aminah, nenek Bapak Hatta, Haji Ilyas Bajindo Marah, yaitu kakek Bapak Hatta. Jadi, ibu Aminah ini mempunyai 3 orang anak. Yang pertama, ibu Salehah, Bapak Hatta. Yang kedua, Saleh Sultan Sinaro, paman Bapak Hatta, atau juga mama. Ketiga, Haji Idris, pamannya juga. Jadi Bung Hatta ini sukunya apa kira-kira? Jamba, Pak. Jamba. Ibu Saleha mempunyai 2 orang anak, yaitu Rafiah, kakak Bapak Hatta, yang kedua baru Bapak Hatta. Setelah ayah Bapak Hatta meninggal, ibu Aminah ini menikah lagi, Pak. Waktu ayah Bapak Hatta meninggal waktu Bapak Hatta ini berumur 8 bulan. Jadi ibunya menikah lagi. Mempunyai 4 orang anak. Ya, suaminya Mas Haji Agus nih, Mas Agus Haji nih. Ya, ayah diri Bapak Hatta ya kan. Iya. Mempunyai 4 orang anak, yaitu Zahiyah, Umat Usadiyah, Baryah, dan Bayariyah. Nah, ini silsilah dari keturunan Bung Hatta. Oh, ini pamannya Bung Hatta ya? Iya, Haji Idris. Haji Idris ini pamannya Bung Hatta. Ini Saleh Sultan Sinaro. Ini pamannya Bung Hatta. Iya. Nah, ini pamannya Bung Hatta. Yang ini ibunda Bung Hatta. Tempat Mama Saleh itu di mana tempatnya, Dek? Iya, di sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Iya. Iya, ini kamarnya Mama Saleh. Ini tempat tidurnya. Ini peninggalan pada zaman Belanda, boleh dikategorikan sangat langka sekali tempat tidur seperti ini. Nah, jarang lagi yang punya, terbuat dari besi. Kan dindingnya dinding tadi ya, ini terbuat dari bambu. Nah, ini fotonya his uncle, his uncle Bung Hatta, Saleh Is Sultan Sinaro. Dan ini juga tempat dari baju-bajunya. Jadi ini teks proklamasi yang diketik, yang ditulis tangan. Ya. Jadi ini yang diketik. Jadi ini saudara teks proklamasi yang ditulis tangan. Ini masih asli tulisan tangan yang tersimpan rapi. Sedangkan ini yang teks proklamasi yang diketik. Dan ini apa nih, Dek? Ini foto-foto keluarga Bapak Hatta. Yang ini Bapak Hatta, ini ibunya, ini inyaknya, maksudnya itu kakek. Ini Bung Hatta.
Hatta, yang nampak ini Ibnu Hatta, yang laki-laki ini. Ini foto keluarga besar ini, ya. Ya. Selain sumur ini semuanya udah replika, Pak. Dulu waktu dulu rumah ini tepat di tengah jalan itu yang sekarang. Karena ada pelebaran jalan, digeserkan 10 meter ke belakang. Jadi sumurnya masuklah ke dalam kamar Mama Idris ini. Jadi awalnya sumur ini di belakang rumah. Ini sumur yang sudah di jadikan suatu tempat yang dilindungi. Ini tulisannya sumur lama. Jadi airnya masih bersih ya, Dek, ya? Iya. Kan belakang, Pak, masih digunakan sekarang. Kurang lebih kedalamannya 10 meter. Kita naik ke lantai 2 untuk mencari informasi tentang Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia. Ini meja makan keluarga Bapak Hatta, Pak. Oh, ini. Yang di depan kan untuk kamu. Iya. Ini teko tercerek. Sekarang kita masuk ke lantai 2. Nah, ini tangganya masih terbuat dari kayu yang masih kuat. Kita lihat sini. Nah, ini ruang atasnya. Ini Bunda Bung Hatta Soleha. Jadi di sini kamar lahir Bapak Hatta. Kamar lahir Bung Hatta. Iya. Bung Hatta lahir di sini dibantu oleh dukun Brana. Ya. Jadi Bung Hatta lahir dibantu oleh dukun Brana. Iya. Ini Bung Hatta menjadi mahasiswa di negeri Belanda. Kemudian ini Ibu Hatta pada usia 13 tahun. Ini Ibu Hatta menjadi seorang ilmuwan. Ini meja pertemuan keluarga Bapak Ibu Hatta. Dan nenek Bapak Hatta. Kamar kakek dan nenek Bapak Hatta. Iya. Dan ini saudara masih ada peninggalan berupa mesin jahit tangan. Mesin jahit tangan tanpa pakai mesin. And what is this room? It's a family room. Family room? Yes. It's, when Muhammad Hatta and family want together at this one place, it is a family room or discuss events. To sharing an opinion about family. Okay. They are using this plate for discussing, okay? Yes. Yeah. This chair is still origin or not? Not origin. Yeah, it's a remake of this floor. Okay. Yeah. So can you show me where's the Bung Hatta meeting with the foreigner here? You can see me with the picture, the Bung Hatta meeting with the foreigner. Oh, there is. Can you show me? Yes. KMB, Kompleks KMB Meja Bundar. Oh, KMB in the Hak. So this Bung Hatta meeting with another contingent from leader. Yeah.
many pictures about So we look this picture, the Bung Hatta meet in the conference KMB. Delegates Indonesia is Bung Hatta. We have many pictures. When I explain these pictures about Bung Hatta or Mr. Hatta was climbing in Mont Blanc, Swiss. Yeah. Also, he is shy people. Shy. But he want just one time, one time to accept, to accept her, his friend to climbing Mont Blanc in Swiss. Yeah, this is without no safety. Not using custom border. Not using safety. Yeah, ini dia Bung Hatta waktu mau naik gunung tanpa pakai alat pengaman. Jadi ya begitu malu-malu. In the second, we can see the picture of wedding. Oh, ini foto Bung Hatta waktu pernikahan dengan Mutia. Bu Mutia. Si santai Pak Bung Hatta. Dan di depan kita ini nampak sekali mobil atau kendaraan. Pada dasarnya dulu di depan ini sawah. Jadi pada zaman Belanda, jalan ini adalah sawah. Di tempat yang kita saksikan dulu di depan rumah Bung Hatta ini adalah sawah. Dan sebagai alat transportasi, Bung Hatta mempergunakan bendi ini untuk pergi. Sepedanya Bung Hatta, saudara-saudara.